Oke guys, jadi di hari yang kita tunggu-tunggu guys ya, ada skin baru Carmilla. Carmilla bener nggak ya? Carmilla, aku nggak pernah pakai jujur ya. Carmilla keluar guys ya. Aku ini udah penasaran karena skinnya itu ternyata cantik gitu ya, cewek cantik gitu ya. Kita bakal lihat nih guys ya, kualitas berapa juta kira-kira ini skin guys ya. Jadi sebelum video dimulai, pastikan kalian like dulu sampai 100 ribu like guys. Subscribe channel ini, bantu untuk menuju 25 juta subscribers pertama di Asia dalam kategori gaming. Kita banggakan negara Indonesia tercinta guys ya. Tanpa lama-lama, tanpa basa-basi, kita bakal langsung beli dulu aja skinnya nih ya. Jadi kalian harus, yang kalian user Carmilla apakah ada? Cuman memang ini hero itu nggak gitu banyak yang pakai sih. Aku melihat datanya ya. Tapi hero ini mempunyai tingkat kemenangan yang sangatlah tinggi gitu cuy ya. Jadi kita bakal langsung beli aja nih Carmilla Magician Girl. Ada kupon. Kupon kita nih Sultan Diskon nggak ya? Sultan Diskon gitu ini ya. Kalau ada Sultan di Line Pros, kita ini Sultan. Walaupun kita punya banyak skin ya, hampir semua skin kita punya, kita ini Sultan Diskon. Kita belinya dari diskon aja cuy ya. Kita bakal beli. Kalian yang pengen beli, kalian merasakan ya, kalian bayangkan ini kalian yang beli gitu ya. Kalian pencet, bakal menari-nari seperti ini. Wede, mantap banget bos ya. Gila, gak ada obat guys ya, cantik ya. Kalau yang sebelumnya kan kayak serem gitu ya, matanya warna pink cuman ya, serem juga sih matanya warna pink ya. Cuman kita coba tes di practice mode nih, udah bisa dipakai belum ya. Kalau udah bisa dipakai di practice atau enggak, kita relock aja dah biar aman dah gah. Ya biar aman kita relock aja dah. Gasken ya, main di ranked apa klasik ya? Cap cip cup belalang kuncup, main klasik atau ranked? Ranked ternyata guys ya. Ya udahlah kita main ya di ranked cuy. Jadi kita main bakal jadi support nih guys ya. Kita bakal main jadi support ya, menang kalah bodo amat lah guys ya. Yang penting kita ini nge-review skin gitu intinya ya. Jadi kalau main pakai support di ranked ya, solo ranked lagi ya, di rank mythic gitu ya, itu kayak gimana ya? Kayak kita tuh judi guys ya, kayak taruhan gitu guys ya. Serius ini guys ya, kayak bermain judi gitu ya. Ini berbahaya sekali. Adegannya ini jangan ditiru gitu cuy ya. Berbahaya sekali, sangat-sangatlah berbahaya gitu cuy. Kita ban dulu aja ya, ban dulu aja, ban Uranus. Oke, kita tadi lagi ngetik guys ya. Idol real, kamu live Jess. Hai. Live di Instagram gaming. Nggak muncul guys ya. Aduh. Instagram gaming nggak muncul guys ya. Aduh, tapi bohong. Live di Instagram mana ada guys ya? Instagram gaming mana ada bos. Pokoknya aku bakal pakai Carmilla ya. Carmilla. Mana sih Carmilla? Oke, jangan bilang aku nggak punya hero-nya cuy. Jadi di sini kalian lihat ya, aku Gatot kacaku 72%. Kita nih untuk menunjukkan bahwa kita ini asli atau bukan, hanya caranya seperti ini gitu. Jadi ini kita bukan untuk pamer sombong gitu ya. Nah, kita hanya untuk menunjukkan bahwa kita ini asli gitu ya. Kita bilang aja, aku tank. Sudah high dari tadi. Aku tank. Kalian lihat ya, 0 match guys ya. Jadi ini benar-benar pertama kali tuh disuruh practice mode dulu cuy. Aku ini pertama kali pakai Carmilla nih guys ya. Aku pakai ini langsung nih. Dar. Carmilla. Oh, rek hyper. Aku tank mid ya, kita bilang ya. Aku tank mid ya. Halo. Lagi konten nih, kita bilang ya. Ayo menangin, semangat. Wih. Review, mungkin dia juga bingung kenapa aku pakai Carmilla gitu ya. Aku pertama kali nih guys ya, review. Jadi ini judulnya bisa diganti juga nih ya. Pertama kali main hero, pertama kali coba Carmilla sambil review skinnya. Gimana lantar lah, otakku lagi loading nih guys ya. Otaknya loading, gimana guys ya judul yang bagus menurut kalian ya. Lagi review skin Carmilla ketemu lawan suami sendiri. Wah gila, itu bisa jadi judul juga guys ya. Kita beli item ROM level 2 ya. Aku beli ROM level 2. Nah, biarin Loi yang beli dulu aja. biar level kita lebih banyak. Nah, kalian lihat ya, tampilannya kayak princess-princess gitu ya. Tampilannya kayak princess. Tadi ngecat apa sih? Oh, enggak ada. Oke, guys ya. Jadi skill-nya kita coba naikin dulu nih ya.
naikin skill satunya. Oke, skill satunya kayak gini guys. Increase hero skill damage on target. Wah, gila sakit banget. Wah, itu Cecilion-nya di tim musuh guys ya. Oke, dia bisa ngeheal-ngeheal gitu ya. Oke, udah kita belilah di sini ROM ya, udah ya. Kita beli dulu guys. Hati-hati. Nah, ini kalau enggak salah skill 2-nya stun guys ya. Ada tulisan CC soalnya. Ya stun harusnya guys ya. Sabar, sabar. Jadi ini apa sih skill satunya guys? Oke. Jadi enemy yang ke-hit, sabar, musuh yang ke-hit bakal kena damage, kena slow. The spinning speed. Oh. Jadi setiap kali bunganya itu kena musuh bakal nge-heal gitu guys ya, bakal nge-heal. Oke, kita coba pakai skill 2-nya. Jadi dia kalau mau pakai skill 2 jadi ini guys ya, tuh. Oh, jadi gini cara mainnya. Oke. Sabar dulu, mundur dulu guys. Sabar. Ah, kita harus nge-heal dulu guys. Oke, wah gila guys, sekarat. Ah! Wah, kacau sih ini guys, aku menteng. Bang, enggak sengaja ambil buff. Emang aku ambil buff ya? Emang aku ambil ya? Aku enggak sadar guys. Kita bilang maaf. Kita ini tank yang baik cuy, tank yang baik. Oke, sabar. Oke guys, jadi ini dia skillnya ini ya. Awas. Oke, kita bagus. Oke. Jadi kita sekarang bakal naikin dulu. Oke, ini aku udah mulai paham nih guys mainnya nih. Oke, jadi skill satunya harus nempel ke musuh nih. Nah, nempel gini. Oke, pukulin dulu. Oke, nice. Ultinya ini bakal apa ya ini ya? Nge-slow musuh. Oh, damage musuh itu bakal kena sebar guys ya. Jadi buat nge-spread damage ini lah. Nyebarin damage. Eh, ini nggak diambil, bos. Nah, itu dong. Ayo, Bruno. Mau kemana kita, Bruno? Kita harus ikutin Bruno-nya nih, guys, ya. Oke. Aku stun. Tuh, nggak kena. Aduh, nggak kena, guys, ya. Parah banget, gila. Diarahin ternyata, guys, ya. Aduh. Jadi, ini kacau banget sih, guys, ya. Pertama kali nyoba hero di rank ini, kacau sih. Kacau cuy. Jangan dicoba guys, jangan dipraktekin guys ya. Gila. Ini Bruno-nya kaya untung ya. Oke, kita clear mid dulu aja guys mending ya. Soalnya nih, skinnya bagus sih, cantik guys ya. Cewek cantik ini ya. Tuh. Keren sih, bagus gitu ya. Tampilannya bagus. Aku walaupun aku enggak tahu yang skin klasiknya kayak gimana. Oke, sabar. Jadi tugas kita ini nge-cover Bruno aja. Kita ikutin aja nih. Oke, kita stun. Oke. Okay. Nih kita kasih attack movement speed ya. Movement speed. Ayo gas. Gas. Aku stun. Nice. Gila guys ya. Kita suami istri nih guys ya. Suami lawan istri guys ya. Wah. Gila bos. Suami lawan istri, bos. Wah. Sorry bang, tegang katanya. Wadah. Ampun bos. Ampun bos, kabur. Kacau. Ah, Brunonya lama guys ya. Daripada dicuri kan, alasannya gitu guys ya. Ketawa dia bos, dia ikutan ketawa nggak tuh. Oke, kita pakai ini. Aduh, gak kena lagi dong. Nggak gampang kena ini ternyata. Ya ampun. Oke, kita stun guys ya. Nice. Wih, asis kita banyak udah ya, bos ya. Sabar lu dia bakal pakai ulti nih. Oke. Wah, untung nggak sempat ulti deh guys. Sabar. Nah. Ayo kita nge-heal nih ya, Waduh, kita diserang sama suami kita nih. Kekasih kita guys. Itu nggak tahu suami udah jadi suami apa masih pacaran, aku nggak tahu sih guys. Udah suami apa masih pacaran sih? Ah, kena guys ya. Tahu rasa dia guys ya. Damage-nya sakit gak tuh. Oke, kita nggak takut guys ya. Wah. Oke. Kita bantu ambil guys ya, supaya apa? Supaya nggak dicuri gitu loh. Oke, kita bakal pakai. Ah, ini nih guys, kena nih. Nice. Oke, kita bakal. Jadi ini skill ininya harus dipakai pada saat rame gitu loh.
Ah ini di sini sini ayo kita bantuin teman kita dulu guys. Ini kena stun dia nih ya. Set set. Nah. Nice. Nice. Nice banget, nice banget. Gila 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 gila. Jadi ini rasanya ngetengin solo tank itu kayak gini guys, solo ranked main pakai tank. Wah. Kacau sih menurutku guys ya. Masalahnya gini guys ya. Gila gila sakit 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 sakit. Kita stun guys ya. Set. Kena. Nice. Kabur lu, kabur lu. Wah, kena congkel dong kita. Aduh, mati dong. Ini aku ceritain nih guys, aku cerita sedikit ya. Jadi zaman dulu aku pas lagi jadi pro player itu tank pun latihannya itu enggak disuruh main solo guys ya. Jadi tank itu disuruh main duo kalau enggak trio gitu guys ya. Lebih seringnya duo mungkin ya. Duo sama mid lanernya atau sama dulu kan metanya 1-2-2 tuh. Nah, duo sama mid lanernya atau duo sama yang di lane bawah gitu guys ya. Jadi tank itu memang tidak dibikin untuk main solo gitu cuy. Tank itu ya dibikin bermain bersama teman gitu. Kalau hero itu enaknya bisa main solo guys. Kalau hero kayak apa ya, Fusion, nah itu bisa main solo tuh. Makanya kadang-kadang gimana ya, nggak gampang main tank itu guys. Ajar kita stun guys ya. Kena nih ya. Oh rasa deh guys ya. Aku nggak tahu deh itu skill buat apa guys ya. Aku nggak tahu, nggak paham aku skillnya buat apa bos ya. Yang penting kita sikat bos musuhnya bos ya. Nah sini kita stun. Oke ayo ajar. Kita emote dulu guys. Emote nomor 1 guys. Emote nomor 1. Boh mantep banget bos. Emote ingat guys. Emote itu nomor 1 guys ya. Karena di game itu diciptakan emote ya, bukan pasti untuk sesuatu yang tidak bermanfaat gitu. Pasti untuk sesuatu yang bermanfaat sekali gitu emote itu guys ya. Yaitu untuk membuat mental musuh itu down gitu ya. Oke ada cover lagi ngecas. Wah kan. Jadi kita susah ngomongnya nih kalau misalnya main. Mati dong dia. Kena solo kill nggak tuh guys ya. Aduh kabur. Wah kabur. Kabur pun pakai emote dulu bos. Sabar kita harus baca. Steal 10 magical from enemies while dealing an max damage. Oh dia kalau kena minion lebih dikit nambahnya guys. Dia kalau kena minion lebih dikit. Skill 2 nya itu bisa nge-stun. Oh stunnya itu kalau bloodbath nya makin banyak makin itu guys. Oke sabar lu santuy dulu guys. Oke kita udah stun ya. Jadi mainnya itu dia cuma muter-muter gini aja sebetulnya guys. Muter-muter gini aja gitu loh. Sabar dulu ya, kita nyalain skill 2. Nyalain skill 1. Nah ini. Jadi dia kalau kena minion itu cuma 30% nambah darahnya guys. Sengaja dibikin gitu guys. Oke. Oke, kita udah skill-skill ya. Mati ayo mati. Kita udah setun-setun tuh. Oke, kita kabur dulu guys. Sabar dulu. Nice. Kita stun ya, kita stun guys ya. Jadi kita tuh harus menggunakan skill-skill yang ada. Set. Oke. Ngeheal. Wah. Nice banget guys ya. Jadi kita ini main harus jadi kayak pancingan-pancingan gitu ya. 3, 2, 1 nih. Sabar. Set. Mati dong dia. Gila. Kita ini suka sekali memancing emosi lawan gitu. Itu Zilong pasti emosi guys ya. Emosi se-emosi-emosinya guys ya. Wow. Dapat untung kita bos. Set, kita stun. Wah, nice banget. Oke, mati kita. Wah, gila. Gak apa-apa guys ya. Untung kita ngamanin Lordnya loh guys ya. Gila itu guys, parah banget. Jadi contohnya nih ya, aku menyebarkan Curse of Blood nih guys ya. Aku menyebarkan Curse of Blood. Jadi buat kalian yang belum paham juga tentang ini hero, ketika aku menyebarkan Curse of Blood ini ya, itu musuhnya itu bakal terkena ini guys. Bakal kayak ada virus nyebar gitu loh. Jadi aku pukul satu orang yang terkena Curse of Blood itu bakal kena damage-nya juga dan kena stun juga. Cuman damage-nya sama durasi stun-nya berkurang 50%. Tapi gila banget sih menurutku guys ya. Jadi kita nyerang satu orang, kita kenain ke tank-nya atau kenain ke satu, bakal kena ke semuanya. Itu gila banget sih. Parah. Parah men ya, kayak gitu parah men. Kita bikin ini dulu deh, Athena dulu bos. Jangan Athena deh, ada ini guys. Apa aku ada Esme. Ini aja lah udah sayap. Sayap dulu lah bos. Nah kita kalau bisa udah tim kita udah mau menyerang nih guys ya, kita pakai Curse of Blood-nya nih. Cuman pakainya harus bareng-bareng gitu. Nah ini pakai nih Curse of Blood nih. Nah
Oke, kalian lihat ya. Buh, gila guys, menyebar tuh bagaikan virus guys ya. Gila sih, gila. Jadi ya gimana menurut kalian ya permainan Carmilla-ku guys ya. Jadi skinnya ini cantik sih guys ya, cantik ya. Kalau yang sebelumnya itu kayak hantu-hantu gitu guys ya. Cuma ini kayak gimana ya, kayak cantik-cantik gitu lah ya, cantik-cantik. Oke, solo ranked nih bos ya, memang deg-degan banget main pakai tank solo ranked itu ya. Wah, 7,2 guys ya. Yang MVP kita bilang kan kita mau ngasih skin nih ya, yuk kita invite ya. Gue dapat MVP bang, mantap. Kirim nomor ID sama nomor server kita bilang ya. Ayo, ayo kirim. Oke, kejap. Ini orang Malaysia kayaknya ya. Orang Malaysia kayaknya guys ya. Jadi ya kita itu cinta Malaysia juga ya. Karena banyak banget subscribersku itu orang Malaysia guys. Hampir 10% ya. Hampir 10%, bayangkan dari 17,6 juta berarti hampir 2 juta orang itu dari Malaysia gitu ya. Jadi kita itu cinta Malaysia ya. Orang Indonesia itu harus berdamai dengan orang Malaysia guys, tidak boleh bertengkar ya. Begitu pula sebaliknya guys ya, karena ya kita ini sama-sama gamer gitu ya. Game itu mempersatukan kita gitu. Jangan sampai malah kita main game bersama, kita malah bertengkar gitu, gak boleh banget gitu ya. Kita coba cek dulu nih ya nickname-nya, ini bener gak nih ya. Ada B, nickname-nya alay banget ini bos. Serius ini nickname-nya susah banget tadi. Ini soalnya username-nya itu kalau bukan username ABC biasa itu dibacanya agak susah gitu ya. Wadah. Ada bahasa Jepang, ada bahasa apa itu ya. Oke, kita coba cek dulu deh. Oke, bener ya bang. Bener, oke, masuk 966 diamonds. Wey, kita tanya di bos, kita coba ajak mic ya. Ajak mic apa? Ajak mic nih. Ayo sini on mic. Ayo sini on mic. Ketawanya bukan ketawa gitu. Orang Malaysia ketawanya gak gitu guys. Boleh aja katanya. Wih, kok dia bilang oke sih masuk. Halo, masuk kah diamondnya? Sudah ya. Kamu orang Malaysia kah? Iya bang, Malaysia bang. Wah, salam dari Indonesia ya. Iya bang. Wih, mantap. Aduh, ketemu sama Indo. Jago kamu main Gunniver ya. Hebat kamu main Gunnivernya, hebat. Thank you bang. Ya udah, makasih banyak ya, udah digendong menang ya. Sama-sama. Oke, sampai ketemu lagi ya. Oke, bye-bye. Hebat Gunnivernya. Dadah. Oke, dia keluar sendiri ternyata guys ya. Ya udah, jadi kurang lebih kayak gini guys ya. Jadi intinya Indonesia itu cinta Malaysia ya. Apakah orang-orang Malaysia cinta orang Indonesia juga gitu ya. Jadi kurang lebih video sampai sini dulu aja. Dan menurutku skinnya ini nilainya berapa ya? Ya 8 lah, karena ceweknya cantik gitu ya. Kalian perhatikan ya, Yang sebelumnya itu agak serem gini gitu kan ya. Tuh kayak pucet gitu. Kalau misalnya ini kan kayak normal gitu ya. Jadi kayak cantik gitu ya. Jadi lebih indah dilihat gitu ya. Menurut kalian gimana? Coba kalian komen di bawah ya. Jadi videonya mungkin sampai sini dulu aja guys. Thank you buat kalian nonton. Di subscribe, bantu channel ini untuk menuju 25 juta subscribers pertama di Asia dalam kategori gaming. Kita banggakan negara Indonesia tercinta. Dan negara tetangga juga pastinya bangga dong ya. Karena tetangganya 25 juta subscribers pertama juga bangga dong harusnya. Jadi yang dari Malaysia subscribe juga ya. Oke, sampai sini dulu videonya. See you the next video. Don't forget to break the limit guys. Bye-bye.